Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di Giri Purnama Channel. Jadi hari ini saya nge-vlog dengan menggunakan kamera 360, posisi menuju ke tempat aktivitas sambil nge-break tentunya. Dengar suara Pak Demonot ya, 10.5 cari Romeo. Di Halim Pak De, posisi Halim sedang antri lampu merah. Info mengarah ke dalkotnya, antriannya sudah cukup panjang deh. Tapi kalau ngelihat di dalamnya sih lancar tuh. Gitu Pak Demonot, 51 dan 55. Jumpa dan jumpa lagi, ganti. Iya, jangan. Kok patokannya jam 9 Pak De? Kok patokannya jam 9, Pak De? Jam 8 lah. Kalau jam 9 mah tuh udah masuk kesiangan deh. Gitu deh, pas lampu merah Halim masih antri. Itu deh posisinya. Gak tau, mudah-mudahan lancar di depan. Hari ini menuju mana deh, Pak De? Ke MTH apa? Ke Gatsu apa ke mana? Ke Sudirman ganti. Oh iya deh. Jadi sudah mendekati Halim Pak De, lepas Pondok Gede. Gitu. Atau masih di belakang deh. Area ya dia. Tapi lancar tuh biasanya menyempit tuh sepi. Cawangnya lumayan. Tapi udah buntut tuh, udah pas nanjak deh. Saya baru bilang lumayan lancar, tau-tau pas mau nanjak berhenti deh. Cabut ya, udah selesai ya. Oh, sudah mulai macet jam 6.52. Mudah-mudahan setengah 8 kurang sudah nyampe nih. Gitu deh, untuk kondisi cuacanya sedikit-sedikit mendung ya deh ya. Sedikit mendung. Ini nggak kemana-mana lagi deh, nggak keluar kota ganti. Tinggal seminggu lagi ya dia. Nggak nyampe mungkin. Sekarang aja tanggal 28. Beberapa hari lagi Februari deh. Februari, Januari hujan sehari-hari. Februari ada riri-ririnya katanya masih hujan ya. Ber ya. Harusnya Desember, September, Oktober, November ya dia ganti. Sudah sulit diprediksi gitu deh.
hujan, tabur garam, jadi nggak berubah ya. Rekayasa cuaca tuh sekarang udah ada model rekayasa cuaca nih. Tidak bisa dihindari, tapi cuma direkayasa, dipindahkan. Dukun hujan modern gitu dia ganti. Julu 10.5 Charlie Romeo, Julu 10.5 Foxtrot Golf. Iya. Daripada nggak ada yang beli ya dia. Tanpa yodium, kristalnya yang gede-gede juga nggak masalah ya. Campur pasir juga nggak apa-apa. Judulnya NaCl. Gitu. Judulnya garam tanpa yodium. Ya kalau pakai yodium mah sayang, eman-eman ya dia. Buat masak. Gitu Pak Demonot ceritanya. Ini mendung-mendung nih kayak hari ini hujan nih. Kemarin kan enggak ya dia, enggak hujan. Alhamdulillah. Gitu di hujan juga alhamdulillah. Tidak alhamdulillah. Pokoknya disyukuri ganti. Saya berada di Cawang. Ini adalah kondisi Cawang saat ini. Sebelah kiri kalau Anda lihat, tinggal diputar saja perkembangan proyek LRT ya. Iya deh, Cawang ini padat, antrinya padat. Itu deh. Kemarin rame gak yang, oh pada juga kemarin ganjil. Mas siang ya deh. Om Jambul ternyata siang ya breaknya tuh. Kapan kamu, saya sore-sore gitu dia bisa nge-break sama Om Jambul. Berangkatnya jam 8 ya, saya udah nyampe ya deh. Udah pagi om, tanganmu udah parkir di kereta. Lagi deh kayaknya tuh deh, ada yang sudah pencet-pencet ingin bergabung mungkin deh, silahkan coba direspon deh biar rame paginya nih, nggak tiisen triple dua kok tumben sepi gitu. Ganti tak untung lagi, tidak lagi untung lagi, banyak yang untung kalau sepi enak, sepinya berdua aja nggak apa-apa. Sedikit mendung, mohon maaf bila kualitas videonya sedikit gelap. Selamat pagi, siapa yang bergabung? Selamat pagi. Sebelah kanan. Selamat pagi, sudah menuju ke gedung Jambul yang masuk tadi. Wah, terdengar 10.5 Sierra Romeo alias Om Jambul. Sebelah kiri arah ke Cililitan. Masih di posisi Cawang atas. Eh, nggak Cawang atas ya, Cawang. Sambil melihat kondisi terbaru kota Jakarta, lintas MT Haryono ya. Jadi alhamdulillah sehat semua Pak De. Berkat teman-teman juga. Jumlah 15 Charlie Romeo. Padat, merayap-rayap. Sudah parkirnya, Pak Dik? Dari jam berapa, Gantik? Alim lagi mati panjang. Ini udah mati. Udah mati, Om. Aduh.
belakang Trans Jakarta, ambil kanan deh. Wow, tuh kan lancar tuh deh. Tolnya sebelah kanan saya kebut-kebutan tuh deh. Dalam kotanya, bentar lagi saya di selalip sama Pak Ade nih. Oh, nggak ditangkep ya? Oh, lagi nggak nepsong kali deh. Tuh kejar-kejaran deh, kosong deh dia. Cawang nih saya sebelah kanan saya nih. Tidak ada pengibaran bendera merah. Gitu deh. Lancar, goncar. Di awe-awe ya. Sini-sini aja, lewat sini. Gitu deh. Bagus lah. Posisi depan taman, tanda tangan besar apartemen. Masih merayap-rayap di, nanti lepas, mudah-mudahan lepas Carrefour. Lancar nih. Gitu deh. Masih antri jalannya nih. Ada mau masuk tuh deh. Tadi ada babe anjung LDU dan LMZ kalau nggak salah deh. Om Anto nganter Monik kan dia pakai KR4 itu. Pasti nggak dengerin tuh deh. Monggo dipanggil deh, ganti. Dalam waktu dekat akan diberlakukan penyesuaian tarif ruas tol Cawang Tomang Pluit dan Cawang Tanjung Priuk Ancol Timur Jembatan 3 Pluit berdasarkan keputusan Menteri PU dan Perumahan Rakyat nomor 1231 KPTSM 2019 deh. Mau naik deh, mungkin dibuletin kali ya, jadi ceban ya. Wah, sekarang mah nggak perlu nggak mikirin kembalian-kembalian deh, kan ngetap doang gitu deh. Merayap-rayap. Oh, motor banyak banget jadi 7.13. Waduh. Kurang lebih berapa nih? 12. 17 menit lagi nih saya harus nyampe nih. Depan Kanwil. Itu deh. Rayap-rayap nih ngintilin Transjakarta, depannya pasti berhenti nih. Udah menjelang terminalnya nih deh. Ih, motor. Takut nyenggol aja saya sih. Terlambat deh, kalau saya ngincer kalau di bawah 7:30 kan jadi pulangnya lebih cepat, jam 4 deh. Kalau malah nanti
Februari mau diberlakukan jam harus 7:30 nyampe, tapi fleksibel, nanti ada fleksibel time, yang penting 8 jam itu di berhenti deh Transjakarta. Gak apa-apa nunggu sebentar, biasanya turun naik sebentar doang. Tadi suaranya kok jauh sih deh, lama-lama. Apa stepen gini? Ini jauh banget. Gitu. Jangan sampai sambil nyender nih ya. Nggak diajak ngomong, les nanti tidur. Manto ya nanti ya, kalau masih ada nih. Manto, monitor, Manto, 5 mic dulu. Halo, halo, Manto. 5, Fosno Gilles, di samping 5, Jari Romeo. Masih monitor, aku saya monitor dulu. Masih mengantar mau, gitu. Tuh, kan ada kan? Iya, 51 dan 55, Manto. Segera kewarasan ya. Sehat. Yes. Gitu, keluarga. Asik dengan harmonik. Itu Manto, posisi MT Haryono mendekati office nih saya. Monggo Manto disalamin tuh, pada yang monotnya sebentar lagi tidur tuh. 5 FG, kembali 5 FG di samping 5 juga Romeo Roger, 5 juga ada 55, tetap ucapan yang sama. Harapan yang sehat untuk pemirsa beserta keluarga. Amin ya Robbal Alamin, beri kelancaran ya Om ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Saya sudah nyampe di tempat aktivitas. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Romeo dan rekan-rekan yang lain.